Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Mama Nia. Kali ini Mama Nia mau makan ayam bakar buatan sendiri, lalapan sambal, ada tahu, ada tempe, ada jengkol, ada ketimun, ada selada, dan ada kemangi. Mari teman-teman kita makan bersama-sama. Hai teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sambalnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku paling suka ini teman-teman nih, jengkol muda nih teman-teman. Ayamnya enak banget kan ya. Kan orang Sunda teman-teman. Oh iya, ini mah jengkol muda. Ini pisaunya kegedean teman-teman. Anakku ngambilnya nih. Enak banget teman-teman kalau dimakan. Enak banget. Teman-teman kalau jengkol muda suaranya enak banget teman-teman. Cobain dah. Teman-teman di rumah cobain dah. Enak ya, Ma? Tapi gimana sambalnya teman-teman? Kalau sambalnya enak, lalapannya lebih enak lagi teman-teman. Tapi sayang nih, jengkolnya ada kulitnya. Sama kulitnya juga lebih enak teman-teman. Bapak ada nasi tuh. Di bibir. Ayam bakar teman-teman. Bikin sendiri loh teman-teman. Cobain nanti di rumah ya teman-teman. Ini ayam bakar apa namanya, Mah? Ini ayam bakar atas daun. Ayam bakar atas daun. Ayamnya di atas daun. Kemanginya dong. Kemanginya dong, tunggang, Pak. Nah, teman-teman enak banget. Saladanya muda banget ya, saladanya. Enak banget teman-teman. Kalau lapar mentah bikin awet juga teman-teman. Ini sambal enak banget teman-teman. Enak teman-teman. Aku gak suka kalau makan makanku gak bisa. Kurang terong kayaknya, Mah. Terong enggak ada. Terong apa namanya tuh? Terong muda. Terong hijau. Wah, nih. Mantap banget ayam bakarnya. Jangan mudah-mudahan teman-teman jangan hujan ya. Kalau lagi makan enak begini kalau hujan. Ini teman-teman enak banget. Jengkol enak banget. Itu bukan asin teman-teman, bisa kan juga banyak siangan teman-teman enak lagi nih. Yang paling enak deh makan sama jengkol. Ayam bakarnya lemak teman-teman, enak. Lemak apa tuh? Lemak. Kering enggak, basah enggak ya? Sambal teman-teman tuh sambalnya tuh. Sambal. Enak banget teman-teman. Dan seladanya teman-teman enak. Kemangi wangi. Kemangi wangi. Yang enak sih sambalnya teman-teman, enak banget sambalnya. Coba lihat tuh teman, sambalnya. Enak banget sambalnya. Thank you.
empuk banget enggak? Kayak membuk. Makan ayam dengan dipegang teman-teman. Jengkol. Mah ada nasi di pipi. Nah. Enak kan teman-teman nasi. Aku lupa ada di pipi. Tapi enaknya teman yang gak nafsu makan jadi nafsu teman-teman. Nafsu kalau sama jengkol mah. Mudahan. Teman-teman. Makan ya Allah. Makan sama jengkol nikmat. Lagi corona begini makan sama jengkol teman-teman enak banget. Ada laler tuh. Laler aja pengen makan ya. Laler aja pengen makan teman-teman. Sambalnya habis teman-teman. Ya. Orang-orang gak kebagian nih teman-teman. Teman-teman. Apa lu? Ah. Oi, aduh. Minum dulu lah. Napas dulu, minum. Jengkolnya habis. Jengkolnya masih ada teman-teman, 2 biji, 3 biji lagi. Kalau nggak dihabisin sayang kan. Banyak kan? Banyak. Ayam tuh, terus maaf kemarin. Jadi khas orang Sunda tuh lalapan jengkol. Orang Sunda. Muda, terlalu muda. Sambal enak banget. Sambal. Lagi sambal. Pak teman-teman doyan sambal dia. Cukup ah. Sambal. Aku teman-teman sampai nambah ayam paling nambah banget ayamnya. Ayam berarti dia teman-teman enak ini ayam teman-teman enak banget teman-teman coba teman-teman makan enak banget teman-teman nggak ada lagi yang makan begini. Banyak lah. Enak teman-teman. Cuman orang yang gak suka jengkol banyak juga. Cuman ngeliatin doang. Tuh teman-teman. Shh.
nikmat banget teman-teman. Kalau makan begini enak banget teman-teman. Aku temen. Udah mau habis ya? Aku sampai di sini teman-teman. Kita makannya. Jangan lupa ya teman-teman. Bapak belum tuh? Mama udah. Mama udah. Mama udah. Jengkolnya udah habis mah. Jengkolnya masih ada. Tinggal tiga lagi. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa di share ya teman-teman. Ditonton ya teman-teman. Subscribe ya teman-teman. Like. Di komen ya teman-teman. Sampai jumpa teman-teman di channel Mama Nia. Dadah teman-teman. Assalamualaikum.